Meskipun sebelumnya Azizah, istri Arhan, mendapatkan kritik dari netizen karena jarang menampilkan Arhan dalam akun media sosialnya. Kini berita bahagia datang menghampiri pasangan ini. Kabar gembira ini datang karena Arhan dikabarkan akan bergabung sebagai pemain di klub kasta tertinggi Liga Korea Selatan, Suwon FC. Kabar tentang langkah besar ini menjadi tonggak penting dalam perkembangan karir Arhan. Bergabung dengan klub kasta tertinggi di Liga Korea Selatan tidak hanya meningkatkan popularitasnya di dunia sepak bola, tetapi juga membuka peluang besar untuk mengukir prestasi yang lebih besar lagi dalam karir sepak bolanya. Tentu saja jika kabar ini benar adanya, akan ada pertimbangan untuk Azizah sebagai istri Arhan. Mungkin Azizah akan mengikuti suaminya dan pindah ke Korea Selatan, yang akan menjadi perubahan besar dalam kehidupan mereka. Hal ini juga akan menjadi langkah yang penting dalam membangun kehidupan baru bersama. Kabar ini tidak hanya mendatangkan kebahagiaan bagi pasangan ini, tetapi juga menjadi berita baik bagi para penggemar setia keduanya dan keluarga mereka yang selalu mendukung mereka dalam setiap langkah mereka. Semua ini menunjukkan bahwa perjalanan hidup mereka terus berkembang dan penuh dengan potensi kebahagiaan dan prestasi yang lebih besar. Menurut informasi yang didapat, diperkirakan akan terjadi pada Januari 2024 dan diharapkan memberikan kontribusi besar bagi tim Suwon FC. Arhan juga menjadi pemain Indonesia pertama yang akan bergabung dengan klub tersebut. Oke Sobat Netter, mari kita doakan saja yang terbaik untuk Arhan dan Azizah. Dan jangan lupa untuk mendukung channel YouTube ini dengan di like, komen, dan subscribe.